Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Panji Segoro guys. Nah, jadi hari ini saya mau mengirim air aqua galon ya. Jadi untuk kalian yang jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe ya. Wah, orangnya termas. Kencang tapi tepat. Mundeng tepat nah. Mundeng lobota. Ada sal-sal. Nah, seperti biasa guys, hari ini hari Kamis ya. Kamis manis, Kamis barokah. Seperti saya yang lagi manis ini. Nah, semoga hari kalian selalu berbahagia dan jangan lupa ya untuk kalian selalu minum air aqua. Oke, hanya minum aqua supaya dahaga kalian bisa hilang guys. Nah, jadi seperti biasa ya, jangan lupa dulu yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe guys. Di sini saya lagi berada di daerah Panji Permai. Nama saya Panji, tapi saya berada di desa Panji guys, kecamatan Panji, yang punya saya Panji Segoro. Oke, let's go. Ini dia jalannya guys. Nah, ini dia saya baru keluar dari perumahan Panji guys. Ini ada Indomaret di Jalan Semeru, daerah Panji juga. Kalau kalian mau ke sana, mampir ke sana guys, karena di sana itu punya saya, punya Panji ya. Bukannya mana Panji, Mas? Ramon saya nyama Panji ke Piron di Panji lah. Nah, di sini ini ada juga berbagai ruko, ada pakan burung, toko helm di Pasar Semeru ya. Pasar Satuan Selaju dia. Ya, di Pasar Satuan Selaju guys. Di situ ada juga berbagai macam warung-warung atau toko-toko. Di sini ini Dishub guys, yang warna biru ini. Ini adalah Dishub Kota Situbondo ya. Dishub Dinas Perhubungan. Nah, jadi saya melanjut ke barat. Ini ke barat ini, di sini ada toko apa namanya? Somaya guys, toko Somaya, dan di sebelah kanan ada Semeru Mart. Itu dia Semeru Mart guys. Nah, kalau kalian mau belanja di sana juga ada guys, berbagai macam lengkap pokoknya guys. Ya, kebutuhan pokok kalian ada di situ guys, Semeru Mart. Mampir di sana. Nah, ini di saya ada di lampu merah Argopuro guys. Kalau ke kanan itu nanti menuju ke Argopuro, ke kanan itu ke Semaji, kalau lurus itu ke terminal, tapi kalau ngiri ini ke Kotakan atau ke kantor aqua. Tapi tidak boleh lurus ke sana ya. Wah, disak wah tole guys. Wah, saya lampu merah wah. Ora tole guys, tole disak karena disak satu arah guys. Dingaking kok menyator ya. Jadi berdesak, mun badoring desak betul berarti. Tole guys. Nah, ini betul guys, ini lampu merah padahal wah. Orang lebih desak wah. Sudah lampu merah kita aku nacul entar aku. Sedikit beda apa-apa kena emok guys. Engko arah kamera bahaya disak sering di budi guys. Nah, jadi saya lanjut saja di sini ya. Nanti kita lanjut ke sana dulu guys. Oke. Nah, jadi ini sudah hijau guys. Nah, sudah hijau. Di depan ini ada juga bengkel ya, bengkel spare part AHS motor, Agung Motor guys maksud saya. Nah, saya ini ada di Argopuro ke utara, ke selatan. Nah, di sini tuh ada kantor pajak Situbondo guys. Yang mau bayar pajak jangan lupa bayar pajak di sini ya. Kalau Panji Segoro YouTube-nya sudah dipotong pajak Amerika Serikat guys. Nah, jadi bayar pajaknya langsung dipotong dari pihak Google. Nah, di sini tuh ada S token guys, yang semula 6.000 sekarang jadi 8.000 tuh. Itu S token viral guys, pokoknya kalian kalau mau beli token di Argopuro di situlah. Harganya 8.000, murah banget pokoknya. Sangat istimewa dah, ada nata de coco-nya guys ya. Di situ. Nah, di sini nih depan saya ada toko Royal. Toko Royal itu yang sangat besar guys, perlengkapan juga sama seperti Semeru Mart. Ya, di sini toko Royal sangat lengkap juga, semuanya ada. Dan di sebelahnya itu ada toko Doremi, berbagai macam alat kebutuhan untuk bayi guys. Saya Alfati dulu beli di sana dot yang ada senduknya guys. Nah, ini sudah ada di lampu merah Cepore ya, dan saya mau ke selatan terus ke sana, mengkaji selatan menuju ke Kotakan ya guys. Tapi kalau ke sana menuju ke alun-alun atau ke Pasar Senggol, kalian mau nambahin cewek ke Pasar Senggol bisa guys, mau nambahin cewek guys ya, nambahin cewek sayuran tomat, cabai, pokoknya jagung. Kadisa guys, kakanan guys. Wah, disa, wah. Kakanan, belok kanan. Tapi saya mau ke sana. Jelajahi Gili yang bersama orang tersayang. Ayo berwisata ke Sumenep. Ahmad Fauzi guys. Itu guys, Bupati Sumenep ya. Ada bannernya di situ Bondo. Ini juga ada banner Babak Baru Surya Pro. Ya, yang mau beli rokok Surya Pro, langsung saja mampir ke toko-toko terdekat guys ya. Ini saya lewati jembatan di Kotakan. Dan kalau kalian subuh-subuh atau duhur, maghrib, isya ya, asar mau sholat, ini ada masjid guys. Di sini tuh ada masjid, namanya itu Masjid Nurul Hidayah. Kalian bisa mampir di sini ya, di Kotakan ya, sebelah barat jalan guys. Wah, itu pokoknya masjidnya enak banget, nyaman, dingin, pokoknya mantap semua. Nah, kalau kalian mau dinamo service di sini guys, dinamo service. Pokok kalian nih gue saya untuk cepet guys, karena saya ini bersama driver muda ini, driver muda yang selalu setia
menjadi teman sejati mengirim air aqua galon bersama Panji Segoro, guys. Nah, ini sebentar lagi saya mau melewati daerah jembatan ya, jembatan di Kotakan. Nah, setelah lewati jembatan, kalau kalian haus, guys, tapi sepedanya. Kalau sepeda motor kalian haus, mobil kalian haus, becak kalian haus ya, tapi yang becak motor tapi ya. Jadi kalian bisa mampir ke pom, yaitu di pom Watulunggu, guys, ya. Setelah jembatan ini, setelah jembatan Geledeng ini, guys, ada pom Watulunggu. Nah, jadi kalian bisa mampir di sini. Di situ juga ada musola, ada toilet ya, tersedia ada bank ATM, yaitu Bank Jatim, guys, tuh. Bisa, guys, ya. Pokoknya kalian bisa lah mampir pokoknya. Langsung ke sana, guys. Nah, setelah itu saya lanjut ke selatan. Di sini tuh ada gudang Cleo. Nah, tak apa-apa ya, guys, ya. Promosikan juga, guys, nih. Cleo ya, guys, ya, Cleo. Ada Cleo di sana. Nah, mohon kalian jual karosoan bisa berdegi ya, guys. Mbak Dewi juga ada di depannya Cleo itu ada Mbak Dewi yang jual karosoan, guys. Jual besi tua maksud saya, guys. Nah, jadi ini menuju ke terus ke selatan. Nah, setelah itu kalau kalian mau beli madu di sini, guys. Ada di sini tuh madu hitam dari lebah liar, guys. Wah, madu hitam. Nah, di situ, guys. Itu rumahnya Bu Evi ya, madu hitam, jualan madu hitam. Nah, setelah itu kalian kalau mau istirahat bisa juga di sini, guys. Di sini ada lapangan yang sangat luas, lapangan sepak bola SSB, guys, sekolah sepak bola. Ya, ini di sini, guys. Itu di lapangan tentara 514 Kotakan, guys. Mantap pokoknya, guys. Nah, kalau kalian lurus ke desa, guys, ya, mau kalian lurus entar ke Lao, arwah kalian ke Benda Besa, bareng ke Jember. Tapi kalau kalian belok kanan, itu kalian ke kantor saya, kantor Aqua, dan juga kalau ke atas itu menuju ke pasar hewan, guys. Nah, jadi kalau kalian ada di pertigaan ini, kalian tinggal pilih lurus atau kanan. Kalau kalian mau ke Surabaya juga bisa lewat kanan ini, guys. Belok kanan. Nah, belok kanan seperti ini ya. Ini dia, guys. Ini jalannya menuju ke Surabaya bisa. Ke mana lagi? Super Kolak juga bisa ya, guys, ya. Wah, mau melebak pau, saya boleh bakpao, guys. Bakpao gratis, udah ambil sendiri sana, guys. Tinggal bayar ya. Bayar ke sana ke orangnya, ngambil gratis, pulangnya bayar. Nah, ini dia, guys, sampai ke kantor Aqua, guys. Nah, jadi terima kasih yang sudah menonton ya. Saya sudah kepak ini Nyetro Malolo Molekul, guys, sudah mempromosikan jalan-jalan di kota Situbondo ya. Nanti kalau lewat lagi saya bakalan promosikan lagi, guys. Nah, jadi untuk kalian jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Laporan ambulan saya tak bisa mampu ngatika. Dekat tika bule cuma anti tarisna, tapi macam matika tak pada kalaben bule tresna tika tak pada nyiksa ate nyiksa. Mon keng tunya sedeti pentinga saporana bule kalaben nyak. Sadar bule orang biasa dek patut dek asanting bentika. Ini namanya banyak, guys. Tengku tuh anak, guys. Anaknya Rua Eka Awal, guys. Angsa, guys. Ya, guys. Angsa ya. Angsa, guys. Saya banyak. Katanya itu ini bahasa Indonesianya itu angsa. Tapi bahasa Maturan itu banyak, guys, atau banyak. Kalian mau tak tahu banyak ini dia banyak, guys. Wah, anaknya bode Pak Empak, guys, Eka Awal, guys. Itu bode ebokna, bode bapakna, bode mbakna paling itu, guys. Itu banyak yang mana ya.